tapi gimana dong, adanya cuma itu. Gak apa-apa ya. Gini aja. Gak, siapa bantu gak berguna. Ups. Mana sih Bu Umi? Udah jam segini gak datang-datang lagi. Kerjaan banyak di dalam. Ya ampun, lama banget sih. Assalamualaikum. Siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kamu yang datang sih? Ya, aku gantiin ibu aku soalnya ibu aku lagi sakit. Jadi aku gantiin. Oh. Yaudah sih, gak apa-apa. Masuk. Bentar. Sekarang kamu mulai nyapu, bersihin semua ruangan, dan terus bersihin yang ada di belakang, semuanya. Jangan sampai ada yang pecah, jangan sampai ada yang rusak. Pokoknya kamu harus bersihin semuanya. Kalau ada yang lewat, awas. Iya, Ren. Ya ampun. Duh, gimana sih? Ini temanku mau datang lagi. Hul! Bahul! Iya, Ren. Lihat nih. Ini apaan ini? Kenapa kamu enggak ngeliat ini? Ih, gimana sih? Temanku mau datang, tahu enggak? Iya, udah. Iya, iya. Beresin sekarang. Iya, Ren. Buruan. Buru! Iya. Gimana sih? Kiranya di rumah nggak ya? Mana sih foto? Assalamualaikum. Itu kayaknya orang. Ren? Ren nih. Iya. Lama banget, ku pikir nyasar mau gue telepon. Ini kan grimis hujan. Oh, grimis hujan gitu ya? Gitu. Udah masuk. Silakan duduk.
gimana sekarang udah sukses ya? Udah punya bengkel. Iya kan, jerih payah saya. Kamu juga udah sukses kok. Saya lihat kamu udah tambah sukses-sukses gimana gitu. Oh kayak gitu ya? Tampilannya sudah berubah nih. Masa sih? Iya, dulu kan sedikit-sedikit ke kamu kan, sekarang udah. Oh, Nora gitu maksud lo? Ya enggak lah, enggak begitu itu Nora. Terus gimana dengan Lenny? Lenny? Kamu enggak jadi sama masih, dia? Masih. Oh, masih. Maksudnya mau di itu kapan gitu loh. Ya, sedikit. Kan kamu ya, udah sukses. Sebentar lagi lah. Wah, mantap. Gue dukung ya. Bahul! Bahul? Bahul siapa? Bahul? Yang dulu satu kelas sama kita. Di? Yang duduk paling belakang sendiri? Betul sekali. Yang Bahul! Yang cukup banget? Iya, yang ini sih. Nah. Iya kan? Wah. Kamu jadi pembantu sekarang? Iya, dia ngantiin ibunya. Cocok banget panggilan kamu sekarang. Seperti itu cocok banget, sumpah. Terus, kamu tahu kan maksud aku panggil kamu kesini? Kamu harus bikinin minum. Ya ini harus nih, bikininnya. Satu aja gak apa. Yang enak, yang manis juga, tapi jangan terlalu manis. Oke? Okay? Ya, kayak gitulah ya. Kamu denger kan? Ya. Tutup pintu dulu. Oh iya lupa saya nanti. Iya gak apa-apa sih. Ada dia, kenapa gak dimanfaatin? Iya itu kan membantu kamu. Eits, bikinin dua minuman. Iya. Denger gak? Buruan ke belakang. Ingat, jangan terlalu manis. Cocok banget ya. Sekali-kali kamu kerjain. Kerjain apaan? Ya apa? Duh, lama banget sih. Iya nih, lagi ngapain sih di belakang? Jangan tidur lagi. Kemungkinan besar itu lho. Hul! Bahul! Ih, nyebelin banget sih. Iya. Jangan bikin darah tinggi deh. Nah ini baru datang. Lah, sama sih kamu. Iya maklum. Kok air putih? Tadi saya bilangnya apa? Maaf, tapi ada cuma itu. Kan di belakang ada sirup. Ini udah aspal nih. Jadi nggak selera nih. Tapi gimana dong, adanya cuma itu. Gak apa-apa ya? Gini aja. Gak, siapa bantu gak berguna. Ups. Kasihan juga sih, basah. Tapi gak apa-apa sih, saya juga happy. Tau rasa loh. Makanya dengerin. Kata-kata pesenan itu dengerin. Yaudah deh, mendingan kamu ke belakang cerita gitu. Ih. Enak jangan lupa di pen. Iya betul tuh. Basah, tau gak? Udah lah, aku pulang dulu ya. Ya ampun! Nih, kamu tuh gimana sih? Matanya tuh gimana? Dasar gak berguna. Iya, bego banget kan? Maaf. Ini kan di pinggir. Maaf. Tadi tuh kamu udah bikin kesalahan ya. Minuman udah salah. Kamu kotorin rumah aku, basah kuyup kayak gini. Terus kamu tumbain. Ini tanaman mahal ini, tau gak? Pembantu seperti ini, kamu masih pertahanin? Gak bakal. Bener aja lah, mau bener-bener. Mulai besok, aku udah gak mau lihat muka kamu lagi. Masihnya apa? Kamu gak usah datang ke rumah aku lagi, denger gak? Kamu aku pecat. Rasain tuh. Ngapain sih? Jijik aku tau sama kamu. Jangan datang ke rumah. Bodo amat ya. Sekarang kamu keluar. Pergi dari sini. Keluar. Lu aneh banget sih kok jadi orang. Dia sana pergi. Pergi dari sini. Syukurin lah. Bangun, pergi. Gak usah pakai drama. Ih, lama banget sih. Lama banget sih, pergi sana. Udah masuk lagi ya. Cukup basah lagi.
Gimana ya? Aku udah dipecat. Karena aku ibu udah dipecat. Kalau kayak gini terus, nah aku makan pakai apa? Aku harus cari kerjaan lagi untuk mencapai kebutuhan hidupku. Sengaja. Oh ya udah, mungkin itu bukan rezeki kita. Iya bu, ya udah, biar boleh cari kerjaan lagi aja bu. Ya udah. Yang yaudah. Penting kamu usaha, jangan lupa berdoa ya nak ya. Iya bu. Ya. Yaudah, buat pamit aja bu. Ya udah, hati-hati ya nak ya. Bahul ya? Oh, sekarang kerja jadi kuli gitu. Cocok. Gimana mas, sudah selesai belum? Bentar lagi mbak. Oh iya mas. Udah mbak. Ya udah mas, silahkan duduk dulu mas. Iya mbak. Ini ada minuman sama makanan. Makasih mbak. Oh ya mas, ini ada titipan dari ibu saya. Makasih mbak, alhamdulillah. Ya udah mbak, saya pamit pulang aja dulu ya mbak. Ya udah mas, hati-hati mas. Makasih ya mbak. Iya mbak, sama-sama mbak. Alhamdulillah. Dibeli mbak. Pak, dibeli pak. Silahkan. Cuma sedikit lagi. Duh, mana sih Woto? Lama banget katanya mau jemput. Loh, itu bukannya Bahul ya? Ya ampun, jualan cang cimen lagi ya. Woto harus tahu nih. Lama banget sih kamu. Maaf. Tuh, lihat tuh. Tuh, siapa tuh? Jualan cimen, mau nggak? Kita kerjain yuk.
Sekalian. Enggak, sekalian sama motornya ke sana. Ya ayo. Naik. Cepat dong. Buru. Ayo, ayo, ayo. Kita kerjain ya. Berhenti, berhenti. Stop, 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 stop. Bahul. Idi, cuma gitu doang. Ya ampun. Kalian ngapain? Jalan apa nih? Jangan. Makan tuh. Udah, ayo kita pergi. Rasain tuh. Jualan ayo, nih, gak berguna. Itu yang laku lah. Syukurin lo, bye. Mereka jauh banget ya. Bahul? Iya Pak. Bentar. Ini gajian kamu bulan ini ya. Tolong besok kamu kerja lebih giat lagi. Iya Pak. Yaudah silakan lanjutkan. Iya makasih Pak. Ya, lihat yang dulu ya. Alhamdulillah. Aku udah kerja lebih giat lagi nih. Biar aku punya usaha sendiri. Oh, di atas? Iya dong. Sini aja ya. Di sana aja. Oh iya udah. Di sini aja. Iya. Oh iya? Oh gitu. Bayar. Oh iya. Permisi, mau pesan apa mas? Favorit saya aja. Ini minum apa, Mbak? Pesan yang ini, Mbak. Oh iya. Makanannya yang ini. Mbak, aku yang ini ya minumannya. Makanannya ini sama ini. Oh, ya oke. Okay. Udah pakai lama, Mbak?
Oh iya, silahkan ditunggu mas. Permisi. Permisi pak. Kamu mau kemana? Mau ngajarin makan pak, tapi aku pengen ke toilet. Oh yaudah kamu ke toilet aja. Tapi kok makanannya gimana pak? Biar aku yang nganterin. Ya gak apa-apa pak. Iya, emang makanannya di mana? Di meja pak. Terus pelanggannya? Di apa pak? Oh yaudah, kamu ke toilet aja. Oh iya pak, makasih ya pak. Iya. Permisi pak. Ya foto dulu. Ini aku mau narsis. Permisi ini mas, gitu mbak makanannya. Tuh makannya udah dateng. Oh lama mas. Itu kan Bahul. Bahul? Kamu jadi pelayan sini sekarang? Untuk. Udah. Ih, pegang minuman aku. Ngapain sih kamu di sini? Iya. Saya di sini. Saya di sini, saya tahu kamu di sini, tapi kamu ngapain tuh jangan naik. Ih, apaan sih kok dia yang nganter? Kamu mencoba pakaiannya seperti itu. Gak jelas banget. Mana sih mas kamu? Ngapain harus kamu yang nganter? Karena ada banyak pelayan lain gitu loh. Ya kan gitu. Jijik banget tau gak, ini makanan kita tuh jadi dipegang tangan sama kamu. Emang kenapa sih? Ya kan tangan kamu ngapain pegang makanan kita, kamu gak usah nganterin. Saya perusahaan ini, pasti ini saya pecat. Iya pakai kaos kayak gitu. Kok kalian gitu banget sama aku sih? Dari dulu gak pernah berubah. Kalau gitu, gak usah heran kamu ya. Kalau kamu punya otak tuh dipakai, tahu gak? Jangan ditaruh di kaki, ini kaki. Betul banget. Kalian kok gitu banget, jahat banget sih. Ya orang kamu adanya kayak gini dari dulu kok. Seperti kita dong. Kamu gak terima kita hina. Dasar. Udahlah, lebih baik kamu resign dari perusahaan ini. Gak pantas kamu di sini. Gue juga heran ya, kenapa sih perusahaan ini bisa nerima dia? Pasti kamu main dukun kan? Ya. Pasti kan? Main dukun kan? Kalian jangan duduk gitu dong. Duduk apaan nih ya? Dulu tuh kamu kerjanya tuh putus banget kan? Kalau saya yang punya perusahaan ini. Kamu inget gak? Dulu waktu di rumahku, dia kayak apa kerjanya? Gak beres banget. Tapi kan itu dulu. Dulu sampai sekarang juga sama aja, kamu kan gak ada perubahan dari dulu. Ngotot ini, lagi. Ini perusahaan bosnya pasti gak tahu kalau ada karyawan seperti ini. Laporin aja. Nanti kita laporin. Tadi bawa makanan juga gak beres. Iya betul banget. Ya? Nih ini ya. Usir aja. Bikin darah tinggi banget. Usir aja lah. Pergi kamu dari sini. Nih ya, kalau dari kalau aku... kita makan di sini ada kamu, ibarat makanan ini ada kecoanya. Lebih baik kamu pergi. Kita gak bakal selar makan anak kamu, pergi gak? Pergi! Ngapain masih disini? Buruan, gue siram nih! Iya. Mas, untung gue baik sob. Kayak dulu kan kita nyiramnya pas di rumah ya. Kalau ini kan gak mungkin kita siram di sini. Gue masih punya rasa kasihan, tau gak? Ya, aku nanti dimarahin sama ke kasihan. Ah udah, kan? Gak ada dia. Jadi haus. Emosi. Kamu rambut juga ya? Permisi mas mbak, nih fotonya. Tadi fotoku mana ya? Berapa cuy? Fotonya 100. Nah, biar apa aja. Oke. Fotoku tadi mana ya? Posting kali ini. Posting ke IG. Ah, gimana sih kamu? Ah. Aduh. Mati gue. Cuy, mana nih? Aku cuma bawa receh. Gimana? Lah, mas? Kami lupa bawa rumah. Iya, mbak. Kalau Pak Yanin nanti gimana? Balik? Tapi yang sekarang, mas. Kalau boleh ngasih. Mas nggak bawa dompet. Aku nggak ada uang. Ini tinggal receh. Tapi harus dibayar, mas, mbak. Kan udah habis segitu. Mbak, mas harus bayar dong. Iya, bayar, tapi... Nanti kita kesini lagi. Iya, gimana kalau... Gak boleh gitu, mas. Kan mbak, mas udah habisnya semuanya, harus dibayar. Apalagi udah habis gitu, harus dibayar sekarang dong, mas, mbak. Gimana mbak, kalau misalnya kita keluar dulu? Gak bisa, mbak. Enggak, maksudnya ini aku ada ATM kok di itu. ATM ku banyak. Ada ribut-ribut apanya? Oh, suara si Woto sama Reni.
Caka. Nggak bisa. Di sini harus bayar cash langsung, nggak boleh gitu. Ini ada apa ya, Mbak? Iya, Pak. Ini belum bisa dibayar. Belum bisa bayar? Di mana? Nggak tahu. Siapa lagi, Pak? Oh, siapa? Iya, ini, Pak. Bos saya. Bos? Iya. Emang berapa semuanya? 2.100.000, Pak. Oh, 2.100.000. Iya, nggak bisa dibayar. Nggak bisa bayar, ya. Yaudah, berarti sini aja. Gratis, Pak. Gak usah makan, gak usah bayar. Ya udah, Pak. Permisi ya. Kita ngitung buat itu amal, kita amal. Oh, iya, Pak. Yaudah. Permisi, Pak. Ya? Mau lagi kerja dulu. Iya? Sebenarnya kamu di sini sebagai apa sih? Kok mbak-mbak yang tadi panggilnya Pak sih? Aku di sini sebagai pemilik perusahaan restoran di sini. Ya bener. Ya, kalau kalian gak percaya juga gak apa-apa kok. Maaf ya. Iya, gak apa-apa. Gak usah diambil hati, toh. Friend. Aku juga udah maafin kalian kok. Wah, makasih ya, Hul. Iya. Ini juga kamu udah bayarin kita. Iya, gak apa-apa. Makanya, kalau menilai seorang itu jangan dari material. Iya, ataupun masa lalu, tapi menilai seorang dari hatinya. Ya? Iya. Maafin kita ya. Iya, gak apa-apa. Yaudah, mau yuk. Pesan makan lagi gak? Enggak sih, kita udah kenyang banget kok. Permisi dulu ya, Hul. Ayo, kok. Makasih, Hul. Iya.